Dek. Dalam. Aku metako. Tanya apa? Kenapa desa iki dijenengno desa merah? Karena nek dis ngerti lah kok mau. Kok kan jeneng buat ngerti merah tapi. Walah, iya nek filosofi ning ngono kuwi. Ceritani. Karena nek dijeneng ana desa wah. Iki aku pas mencium keningmu. Tuhanmu boleh sesayang konona. Semoga kita kan mampu jalani semua jodoh terakan kemana. Bilang pada Tuhan. Tola al-badru alayna min saniyatil wada' wajab syukru alayna mad'a Mas kita cara nikah kan? Jangan tanya jangan tanya terus. Ini tidak tidak lempet tuh yo. Terus pasarnya lah guys. Kembali ambil tuh. Nah yo, gua nasi komen. Gua nasi komen. Mas napa orang nasi pasaran gak usah metamat tuh. Lapi ya lah guys. Sing so neng ama yo, enak aku. Sing cuman nyetir mobil ya aku. Nggak kau sing balik nasi sarahannya sopo. Ada seserahan terus yang balik nopo nih? Itu baju MOA nih. Iya baju MOA nih ketinggalan nih sok konek kau guys ya. Terus ada yang sesuatu yang tertinggal di MOA kita ambil nggak mungkin kan? Iya guys. Karena ini berbentuk privasi nggak boleh. Iki mas sekalian nih guys, sekalian apa? Toko susu. Oh iya. Gua pada toko susu. Kalau saya mas napa yang kuat. Lho aku lho wis kuat rasa. Rasa susu-susuan wis pol kuat betul. Ya terima 70 ronde ya. Enteng. Ya para. Kona ayo kok antri lho, celok. Ya saya iki wis digawe lho ketok lan ngono guys. Oke, ya kita ke sana dulu. Hah? Di susu oh, iki oh, entar rasa lagi oh, mau aku lojek nom, mau sotik kayak susu tulang. Minum dulu harusnya, minum tambah tinggi. Hello, susu iki lo guys, sing marai apa jenenge? Pernagen. Pernagen oh, yes, apa tuh kui? Masih ben rasa bolak balik. Din kok luaran? Oke guys. Kita mau beli susu dulu iki enak musik iki enak kopirat amah iki. Oke okay, guys. Kita ya mau kesel banget dah. Ngantuk yo. Ngajak turu terus. Enggak ngerti capek nuntut barang. Ngajak turu terus. Tunggu susu din kok. Ben kuat modot guys ya guys. Apane sih modot? Sing modot apa? Badan. Enggak ya Allah. Tair biar fit juga badannya. Tapi aku dari dulu ya tak susu Denko sih, itu kenapa? Nah iki lho bro. Apa? Di tukono istriku telur bebek. Ben piye ini? Kan kesukaanmu emang telur bebek. Ya, sama tuh selalu setia ini. Tolangin, tolangin campur tahu, lah enak eh, tiap ketara. Mas kasih aja pengen ada nanti? Katanya di mak silak monggo atau apa ini nek mak mak di luar mak yang jangan selain nasi soalnya di rumah kan ada nuruti bucu guys sih guys ya wes ayo tak tak kok nuruti aku kan dengan yang pengen lo nah aku ya duren tapi terus terus tak yo cil terke orang belau lambini itu cici yo tidak puas saya jadi itu keren. Mari, ibu. Hei,
wes ayo OTW guys. Orang mau keping guys untuk durian. Keping guys untuk guys. Jangan capek-capek nanti ada acara di rumah. Ayo kepingan guys itu flat. Guys itu untuk durian. Makan untuk durian saya ingin lo. Kecil. Apa? Satu tak habis aku nggak boleh makan lagi. Montong. Nggak boleh makan lagi. Jenengan ini bandel lah. Cuma satu tak apa yang makna tumbas nih jim-jim di belakangku. So. Dah ikut cah. Dah janji. Di pinggir atau duren. Aku kan asine kan kamu ngongkon aku gak oleh mangan duren kan kudune penggantine duren. Lah pas penggantine gak enak ya aku gula duren ngono lho. Yo sik gak ayo celak. Guys. Kira nuruti ibu wedok. Mencela jatah guys, dia pengen mie cari. Oke guys, lo iki lo nuruti bojo pengen mie guys, nyidam mie nang omah jare sego iki mangan kene mangan dengan saya. Ayo dulang yo iki soalnya gomik guys, soalnya iki nih gue ada tempat ada lagunya. Ngopi ada lagunya, jadi kita pakai mic biar tidak copyright. Yuk yo ini lo, apa lo tahu kita coba guys yo yo coba bos bilang sih cheese. Bagaimana rasanya? Enak. Enak. Enggak enak yo. Aja salahno aku, salahno sing masak. Pedes banget. Tapi nek sing masak aku jelas enak, Pak. Guys. Entakne wes apa wae. Nampel guys kalau cacah. Do ngopi ning ngono kabeh. Kalau berucah, pas sekolah-sekolah gerber. Sekolah yo ngopi ning ngono. Ayo. Tak sopin. Mau. Ya mau lah. Ideal lo aku. Oke. Mari kan aku kok iku lah. Masak apa dia teh? Meh mam nasi ae nemak kan mesti mas ano istriku tercinta. Tapi aku pengen mie enggak tahu kenapa. Jadi makan. Tidak lah wi. Bismillah. Cepat. Enggak sadar cilik kan lu. Hidup pengen apa? Bismillah. Woi, bolo ora isi kan. Bendu. Enggak ada yang bingung. Hah? Enak gak? Mereka enak mbak? Enak ya? Ya enak lah. Tapi kan sudah habis, sudah panas bumbunya secara terus instan, jadi aman. Tapi yo enak lagi lo guys. Itu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini guys, itu lah. Ini namanya mie tek tek. Hampir putus sambil ya? Jenis apa? Mie tek tek. Jadi kalau makan harus cetek gitu ya? Orang mie tek. Mie apa? Iya. Mie apa? Mie tek. Orang mie tek. Tisu. Tak ambilin ya. Tisu ini. Ini jerapatan kenapa ini? Lampinum. Kemarin jenengan no. Aku jari. Coba ambil tisu dulu. Orang tiap pameran aku jenengan. Tisu gue loh mas. Enak-enak guys, demi guys. Mas bro. Masya Allah. Di tisune. Tisune di cepet lo guys. Ini lo lapno. Lapno ya lo. Kita ini keinginan diri kuman. Ini lo pipiku. Oke, ini lo. Ini lo. Cah-cahnya ben pengen cah cili-cili ke lo. Apa? Ayo. Ayo. Masya Allah. Mas, adilang ya. Ya. Iki gunku rambut cajal. Apa teh? Yo lah teh kue. Aku soalnya gak kebanyakan minum es guys. Minum gue susu. Tahu nggak? Es aku jarang
Roh kan ngabisin teh ngono. Ah strawberry kok gak pengen dicoba strawberry coba. Aku strawberry sing tak senengi malah buah ya. Soalnya buah kan mirip iku. Kalau aku seneng. Aku gak suka semuanya sih. Karena aku sukae kamu. Tim sik. Wani ngane nyambung aku ning ngene pecah cilik-cilik gak aduk 1000. Enggak mau. Itu namanya dibeli. Coba ya. Gimana? Rasanya? Enak sih, enggak kecut. Aku padahal ekspektasinya punyamu kecut, ternyata enggak sih. Manis. Ya aku sih manis. Kecut terlalu pede. Justru harus iki lho, jerawatan iki lho. Kenapa iki? Jenengan kok merek. Tiap pas sapa? Dinuni Mas napa? Jerawatan besok urun tiap mana kok jerawatan lho. Aku lapar lho, Mak. Mas yuk. Tulang, ini ceklis sih. Tulang saya guys. Ini manggai baunya kayak parfummu ya. Iya. Satu, dua, tiga. Masya Allah, bagaimana rasanya? Nuk, nak di beku? Nak di beku, nak kape? Nak kape. Nak guys, kita tahu nih. Tagune guys. Cepat ya ngomong belum nyuapin ini. Masya Allah. Nah. Soalnya ini dulang bayi guys aku guys. Udah dihabisin saya gue. Alhamdulillah. Bersyukurillah. Menikmatilah ala kulihal. Ki mesti biater guys. Saya kok tak kon mateni wonge. Bismillahirrahmanirrahim. Jen mencorong ae. Pedes teng lho. Mencorong tak. Nggak mau ngomong balik loh. Nggak mau ngomong balik. Jangan mabuk. Nggak, aku mau di sini malah. Nggak. Nggak, aku ke. Aku ke. Nggak mau maaf nih. Walah pokok. Jadi pengantin baru kayak raja dan ratu guys. Apa-apa dilayani. Tapi nggak ngerti setelah 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Yuk mandiri tuh ya, maksudnya dilayani terus sampai dunia kamu yang ngelayani aku. Maksudnya nggak sama orang lain gitu loh. Nah kayak gini kan masih dikirim. Kamu yang ngelayanin aku. Iya kan, mesti beri. Yo saya. Ngelayanin jenengan mas. Emang aku selalu menolak, kan aku selalu menerima. Kata aku sih, aku yang melayani kamu, gak kamu yang melayani aku. Astagfirullahaladzim. Aku yang nyuci sih, kan ya mas yang nyuci. Nyuci aku. Alah. Ini bagian aku bro ngekano. Ini bagian ngekano mas nyuci dok. Nanti nek nyuci tak bantuin ujung-ujungnya turun mana. Jadi aku turun nih. Kurang mungkin aku susu turu. Apa nanti saya di mata mertua kok pagi-pagi tidur gue. Aku wis nyuci baju, wis ngepel, nyapu, wis ngresiki mobil kabeh. Nyek ae. Tapi yo ya mobilnya sik blontengan kabeh. Wah, wis resik kabeh wae. Mau senenge gawe-gawe. Enggak senenge gawe-gawe padahal nyuci aku. Patang ember kok. Ku kambingmu kabeh. Kambingku malah rotok. Enggak. Wis, guys. Panas sih guys, cepu kita mau lagi bermangan. Oke guys, ya aku mampir ke Kediren sih. Enggak. Enak manis, tapi manis pahit. Nah, mantep bro nih. Ini nanti lo kasih nih taman bro. Nih taman sih. Taman sih kamu kok jalan itu pun ini Kediren Pasuruan. Kediren Pasuruan. Laris Kediren mau nanti Joko. Murah 2.100. Nah, betul bro, dilarisi. Pak, di taman hidupku, Pak. Di Nafa Adrian. Oh, Nafa Adrian. Nah, langsung buka HP kok di-subscribe ya. Di. Pokok tak duano laris kok yo. Amin. Masyaallah. Ya Allah, makasih, Pak. Oke. Di desa Cireng Loro, guys. Oke, bos. Ini cintakunya. Berapa itu? Oh, mau uangnya tawane sijine piro? Berapa? 70. Terus dua 100. Iya, tanya 100. Poin terus ngono lho, sik guys. Alhamdulillah.
Aku ya terima kasih banyak wis dituruti. Jalan ya. Abis ini ya, lagi. 2 bulan lagi kok ya kena ya. 2 bulan lagi. Tahun depan. Kelep bro. Nek tunggu durian ngono guys, murah-murah guys. Masuk loro 100.000. Mau to ane? Dinteni bapake parkir cepet. Ya wis di 2.000. Saiki keuangan si megang istri lho. Ya dong. Sampai jujur tapi roh sakulan. Mana Thomas? Ya wes, terima kasih banyak. Oke guys. Sebentar Mas, pelan-pelan. Di. Apa itu? Pripun ton jenengan iki. Duh mati ya. Masyaallah. Yo. Nah, yo. Putar sini aku. Ji dorong. Istriku ber durian pengen apa nih istriku? Udah pulang cepet tadi. Oke mantep sampe ntar jalur durian yuk. Apa teh? Minta. Minta di tiuk? Iya. Hop. Minta awas. Di tiuk? Minta di angkat. Up and down and shake shake shake. Shake. Diangkat. Ya tuh udah. Kepil lah guys. Tiga-tiga suka mati gitu. Dan itu kamu enggak apa sih, enggak bahangal menes sih ngomong. Alhamdulillah ya Allah, katakan nyari sementu berjaga dengan rok kamar aja. Ya di rumah harus ada ini tuh. Hah? Di rumah udah ada Mama Ju buat persiapan nanti. Ini senangnya Mama Ju? Udah, Mama Asya. Ju di rumah aja, tunggu aku di WA gimana tuh, lama banget. Nih Mama, kenapa nih aku udah pertanyaan ini. Nanti pertanyaan buat kamu. Apa pertanyaannya? Kene iki desane jeneng apa? Merah. Nah, dukuhe? Desane Desa Mulyorejo, dukuhe Duku Merah. Desane Desa Mulyorejo, dukuhe Duku Merah. Nggih, terus enten apa emang? Kenapa dijenengi Duku Merah? Karena itu sejarahnya dulu ada Ratu Merah atau apa gitu. Merah gitu loh pokoknya. Jadi cuma situ kan terus penuh dulu apa perperangan terus penuh darah gitu, warnanya merah jadi mati di jarinya merah jarinya iku pangeran Aru Jipang kuwi dipanah lagi macet itu cepu macet cepu toh lah terus lari-lari getain atau tahu bener merah gitu loh jadi ya pokoknya ada sangkut pautannya dengan cerita itu lah tapi merah nah, gak gitu. Kuwi ceritane ya nopo warna ora le apa nek nah, duwe kene kan jenenge merah oke okay. Lah nek ngono wah. Kuwi pas aku pencium kening. Boleh sesayang konona. Semoga kita kan mampu jalani semua jodoh terakan kemana. Bilang wah, bener ya. Nek merah iki disone kene, tapi nek muah. Kuwi saja masya Allah. Perasaan pas aku tanya mungkin gak muah tak lebih ya. Mas napa grogi ya semua cuma aku gak tau ngambung aku bagian pas suruh saliman tau ya ngerudek ya langsung keringet kok dingin ya terus habis itu soalnya aku suruh, iku apa namanya terus habis itu senyum pas itu kan aku pakai seger sendiri ya, jadi kesusahan sendiri mau mah potane. Ya guys. Terus yang kedua pakai adat Jawa. Soalnya nak jari tangga aku ni nak nyium ni sak paket gitu. Itu cuma nyium kening toh. Tio. Ais. Mati nak kalau makan ikan sekakean pola. Orang tiga. Enggak seimbang itu. Oke guys, sudah cukup semuanya kontennya pada siang hari ini. Terima kasih Sultan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe selalu dukung kita. Insya Allah selalu memberikan positive vibe ya. Makasih lo durian. Kenapa di jenang lo durian? Udah itu lo tau hijau. Durian kepanjang 321 jalan itu lo. Aku pengen durian nih. Berarti ikut sebelakang. Bedo, duriannya bedo. Nah kan durian. Durian ki ada kepanjangan. Apa emangnya? Duren apa? Tidur keren. Astagfirullahaladzim. Mas Nafa tidur segeran kita tidur segera piye guys.
ya tidur sing kakean pola. Awas. Ya ora. Aja diawasi to. Aku ngawasi iki kok jenengan. Aku iki wis paham. Belok-belokan istri selalu setia, selalu memperhatikanmu kok. Istriku adalah kernet. Ya ora. Karena pas napa mas motor mau pilih. Nah dia masih ngeremeng ya. Ngeremeng ya. Lewat, digosok, awas. Awas. Iya, kan namanya berarti ya hati-hati itu loh. Nanti nek lupa, terus gimana. Kan kayak gini awas. Cik, terima kasih istriku. Aku ada sengkupan mau loh. Mas Nafa iki wis karo bojone dhewe iki kudune nyeloke sing romantis kuwi sunah Rasulullah Mas Nafa iki. Oke, lah bojone kok blas-blas saya nyeluk apa saya? Tapi kalau di rumah bakal manggil aku tuh ai gitu, Pak. Si ayam dulu. Iya. Cinta aku istri. Serius enggak? Enggak bohong. Ya. Ya Mas Nafa tuh enggak pernah manggil deh. Dek. Terus manggil apa? Kak gitu kalau di rumah di belakang layar tuh enggak kayak gitu. Ya betul ya, romantis gitu. Si romantis. Soalnya memanggil istri dengan perkataan yang romantis adalah termasuk ibadah dan sunnah Rasul. Betul. Sunnah kuwi ketika dilakukan mendapat pahala. Pahala jika ditinggalkan tidak apa-apa. Oh, ketika aku nak manggil itu bros kan juga radoso. Cuma sunnahnya kan betul si romantis. Iya sayang. Awas. Oke, sekian, ditunggu next videonya nanti ya. Bye bye.